الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam ini kecuali untaian tasyakur yang teramat mendalam kehadiran ilahi Rabbi Rabb. Alhamdulillah hingga kini beliau masih tetap memberikan kepada kita aneka macam nikmat, cucuran ragam rahmat, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali kumpul untuk yang kesekian kali dalam majlis kita ini. Mudah-mudahan ini majlis penuh dengan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin ini majlis pasti berkah, turun hadir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita selalu menyebutkan namanya dan bersalawat untuknya. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan firman Allah ini adalah merupakan suatu kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, beliau memberitakan sekaligus memerintahkan untuk bersolawat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh, Allah memberikan solawat, bukan hanya beliau saja, malaikat pun memberikan solawat. Setelah itu Allah perintahkan kita untuk solawat kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah beritakan, Allah awali dengan firman Allah taala ini dengan harfu ta'kid. Inna, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah beritakan, Allah, dirinya Allah, dirinya Allah, enggak main-main, Allah nyatakan, inna Allah, sesungguhnya Allah. Kalau kita ngomong mungkin kalau babak nih, babak nih, babak nih, Allah ngomong ni Allah ni. Allah ngomong ni Allah, innallaha, sesungguhnya Allah. Ini enggak main-main. Ayat ini adalah pemuliaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah.
Allah, Allah katakan dirinya, Allah nyatakan dirinya, Allah tetapkan dirinya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, memberikan selawat kepada nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberitakan, setelah Allah Subhanahu wa taala mencontohkan bahwasanya Allah yang maha mulia yang menciptakan makhluk ini telah memberikan selawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah perintahkan kita sebagai makhluknya agar kita bersolawat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hai kamu orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang mengaku beriman kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu iman kepada Allah, iman kepada nabi sallu alaihi wa sallimu taslima, berikanlah salawat kepadanya dan salam kepadanya. Emang ada apa kita disuruh salawat sama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita disuruh salawat, kita salawat nanti kembali untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala liwat lisan nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena setiap kali Nabi bicara, ya, Nabi kalau bicara itu adalah tidak lain beliau kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keluar dengan begitu aja. Kata Nabi apa? Man sallaa alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Man salla alayya salatan wahidatan, siapa saja yang salawat kepadaku salatan wahidatan, satu salawat doang, sallallahu alaihi asra, Allah beri salawat kepadanya 10. Kata kita 10 sedikit banyak, sedikit banyak. Yang banyak habisan berapa kalau di segitu dikit? Sedikit banyak. Oh, enggak berani ngomong deh. Paling dikit banyak 3. Berarti 10 itu banyak. Coba kita kalau dibagi sesuatu, kita habis bagi orang 1 kira-kira, ya, atau kita habis dibagi sama orang 1 kira-kira kita balasnya berapa? 2 paling banyak. Mungkinkah kita bagi 10 kali lipat? Tak terpikirkan di benak kita. Artinya apa? 10 itu banyak ukuran kita aja, apalagi ukuran Allah. Jangan 10, 1 dibalas 1 oleh Allah itu udah banyak. Kenapa? 1 dibalas 1, Allah yang balas itu banyak. Kalau kita dengan sekemampuan kemanusiaan kita, makhluknya Allah, kalau Allah balas kita, beri kepada kita, itu adalah dengan segenap ketuhanannya Allah. Beruntung gak tuh kita yang solawat? Subhanallah. Rugi kalau kita enggak solawat. Seperti tadi kita solawat, masya Allah 300 kali beramai-ramai di seribuan. Yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Ada satu kisah menceritakan. Di dalam suatu kitab dikatakan, wa qala ba'du sahabati, berkata sebagian sahabat lin nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, Allah Subhanahu wa taala bersalawat asran 10 liman sallaa alaika
marratan wahidatan kepada orang yang bersalawat kepada engkau ya Rasulullah, satu kali. Jadi sahabat bertanya, memberitakan ya Rasulullah, ada orang bersalawat ya, Allah Subhanahu wa taala bersalawat 10 kali untuk orang yang bersalawat kepada engkau satu kali. Nih gimana ya Rasulullah nih? Hal zalika hadiral qalbi. Apakah itu dengan penuh kehadiran hatinya? Dia mengatakan itu. Sehingga satu dibalas 10. Biasanya satu dibalas satu. Satu dibalas 10. Apakah itu dengan hadir hatinya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La. Bal huwa likuli musallin ala ghafilin. Tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu likuli musallin, untuk setiap orang yang bersolawat, ala ghafilin, dalam keadaan lalai hatinya. Mulutnya mah solawat, mulutnya solawat, hatinya mah nginep di rumah, nginep di kantor. Hatinya tidur, mulutnya solawat. Hatinya ngayap, mulutnya salawat, tetap dibalas sama Allah Subhanahu wa taala 10. Yuktihillahu amsalal jibali wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Subhanallah. Walaupun dia bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hati yang lalai, Allah Subhanahu wa taala berikan dia yang 10 itu sebesar gunung. Yuktihillahu amsalal jibal. Allah berikan dia seperti gunung. 10 itu gedenya segunung-gunung. 10 segunung. Gunung apa yang paling gede? Gunung gede. Gunung gede. Pahalanya kayak begitu. Enggak muat. Taruh di rumah kita di mana? Di dapur. Enggak muat di dapur. Di mana yang muat? Enggak muat. 10 kayak begitu. Bukan hanya itu. Kita bersolawat kepada Nabi dalam keadaan hati yang lalai. Wal malaikatu tad'ulahu wa tastaghfirulahu. Malaikat mendoakan kita yang bersolawat. Kalau malaikat yang mendoa untuk kira untuk kita, kira-kira diijab apa enggak? Yakin. Makanya minta apa? Minta dah, minta. Ibu bapa minta dah. Mau minta apa? Duit yang banyak, yang berkah, minta. Yang udah lama enggak punya jodoh, minta. Pengen berkah hidupnya, minta sama Allah. Badannya sakit mulu, minta sama Allah nih di saat ini. Bukan hanya didoakan oleh malaikat saja. Wa tastaghfiru lahu, malaikat memintakan ampun untuk kita. Jadi yakin kita yang bersalawat ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan berkat permintaan ampun daripada malaikat. Subhanallah. Alangkah hebatnya nih. Itu orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dibalas dengan 10, dan gedenya tuh bunderan 1-1-1 sampai 10 segede gunung. Bagaimana kalau dia itu hadiral qalbi? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma iza hadiral qalbi waqta salati alayya. Adapun orang yang bersolawat kepadaku ketika hadir hatinya, adapun orang yang bersolawat kepadaku dalam keadaan hadir hatinya ketika dia bersolawat kepadaku, itu bagaimana tuh kalau begitu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu qadraha illallahu ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kadarnya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Jadi tadi yang khusyuk itu pahalanya wah enggak kehitung. Enggak muat dunia. Enggak muat dunia, enggak muat. Dunia enggak muat. Enggak ada yang mengetahui kadarnya, saking apanya, saking banyaknya. Jadi rugi kalau kita enggak bersolawat, enggak hadir nih, rugi kita. Ada satu kisah yang dahsyat. Sebagian ulama sufi pernah bercerita bahwasannya beliau punya tetangga musrifun ala nafsihi, seorang tetangga, seorang manusia yang melampaui batas atas dirinya. Kenapa? Ala ta'amukihi fisukri, terlampau dalam mabuknya, mabuk sehingga enggak tahu dia hari yang kemarin. Satu saat ini orang meninggal dunia, padahal sebagian orang sufi ini sudah memberikan nasihat kepadanya, diberikan nasihat, enggak mau, enggak nerima, layak balu, enggak nerima. Disuruh tobat, layak alu, enggak mau, enggak lakukan dia untuk tobat. Dia tetap melakukan apa yang dia senang, mabuk-mabuk. Tapi dia enggak tahu, satu saat orang kan enggak selalu mabuk, kan ada dia sadar kan. Dalam keadaan sadar dia melakukan sesuatu. Kemudian orang ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dimimpikan olehnya, oleh sebagian orang sufi ini. Heran beribu heran ketika di mimpinya dilihat orang ini berada di satu pangkat yang tinggi, kedudukan yang mulia, berada dalam tempat yang mulia, memakai baju yang hijau. Itu adalah pakaian kebesaran, pakaian kemuliaan. Bertanyalah orang ini, sebagian ahli sufi ini kepadanya, kenapa, ada apa, bagaimana engkau bisa mempunyai tempat seperti ini, apa sebabnya Allah berikan engkau seperti ini, makom yang mulia, makom yang tinggi. Subhanallah. Apa jawabnya? Dulu aku pernah datang hadir di majlis zikir. Ada seorang alim berkata, man sholla ala nabi, man sholla ala nabi, siapa saja yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu falahul jannatu, dan dia angkat suaranya, dia keraskan suaranya seperti tadi kita angkat suara kita, falahul jannatu, maka baginya mendapati surga. Insyaallah. Wa rafa'al 'alimu sautahu, lalu kemudian orang alim itu mengangkat suaranya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis dia terangkan begitu, orang alim itu ketika duduk bersama sama orang yang tadi, dia angkat suaranya bersolawat. Kemudian orang itu pun, wa rafa'tu sauti, aku pun mengangkat suaraku bersolawat. Wa rafa'al qaumu aswatahum, dan kaum yang isi itu, yang ada di situ, yang banyak, banyak beramai-ramai di majlis zikir, angkat suaranya rame-rame. Fa ghafara lana jami'an, maka Allah pun mengampuni kami semuanya.